2023, MG Motor Indonesia meluncurkan generasi baru SUV, yakni series New MG HS. Mobil itu menjadi paduan antara kelengkapan fitur, teknologi canggih, serta desain yang modern, cocok untuk milenial dan juga Gen Z. Maurice Gerecht menyematkan desain baru yang bisa memberi kesan api menyala, sementara peleknya dibuat seolah kapak kaum Indian yang membelah angin. Mobil berkapasitas 5 orang ini tampil ikonik berkat model digital flaming grille. Selain itu, New MG HS juga mengusung desain lampu utama full LED dengan proyektor serta model lampu sein yang baru. Saat masuk ke dalam mobil, akan terpancar kemewahan lewat pelapis jok kulit yang tersedia dalam dua warna, yaitu biru dan hitam. Suasana kabin pun terlihat terang karena atapnya dipasang kaca panoramic sunroof. Sistem hiburan bagi penumpangnya dilengkapi dengan IPS berukuran 10 inch yang bisa tersambung ke handphone hanya dengan menyalakan Bluetooth saja. Sementara untuk pengemudi, panel instrumen juga memakai layar digital berukuran 12,3 inch. Jantung pacu mobil ini masih membawa mesin yang sama di 1500cc dengan turbocharger yang bisa mengaliri tenaga 160 daya kuda dan juga torsi 250 Nm. Mobil penantang Wuling Almas dan juga Honda CR-V ini juga disematkan dengan teknologi canggih yang bisa menambah keamanan juga kenyamanan. Mulai dari konektivitas ke aplikasi di ponsel hingga sistem pengereman otomatis. Kabar baik buat kamu penonton 100 KPJ dan juga Auto Viva, mobil ini udah bisa dibeli di semua dealer MG di Indonesia. Harganya mulai dari 455,8 juta on the road DKI Jakarta.